Tapi ngomong soal payung, zaman dulu ternyata payung yang dipakai bukan yang berasal dari kayak kita kan sekarang plastik kan ya? Plastik gitu kan, atau kain-kain dalam bentuk plastik gitu. Tapi zaman dulu payung yang dipakai adalah dalam bentuk kertas atau terbuat dari kertas pun. Nah itu gimana ya? Ini benar banget loh inliners. Kita simak ya cerita tentang pembuatan payung tradisional dari Tasikmalaya. Pertanyaannya anti air nggak ya? Itu dia. Inliners, yuk kita lihat payung gelis alias payung cantik dari Tasikmalaya. Warna dan motifnya cerah, cocok juga jadi hiasan rumah yang ciamik loh. Inliners, pengrajin payung gelis berada di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa ini disebut juga dengan kampung wisata payung gelis. Soalnya, banyak pengrajin lansia yang masih bersemangat bikin payung gelis loh. Sekarang kita belajar cara membuat payung gelis dulu inliners. Buat rangka payung dari bambu ya. Supaya makin kuat, rangka payung harus diikat dengan benang kasur. Ikat sana, ikat sini, jadi deh rangkanya. Terus tempel tudung payung dari kertas pada rangkanya. Hati-hati saat ngelemnya inliners, karena kalau enggak kertasnya jadi gampang sobek. Wah, kita harus punya keterampilan canggih nih. Supaya makin gelis, kita hias payung dengan cat warna-warni. Eits, payung gelisnya jangan dipakai pas hujan ya inliners. Maklum, bahannya cuma dari kertas. Payung gelis cuma cocok dijadikan pajangan saja inliners. Oh iya, payung gelis sudah ada sejak zaman Belanda loh. Dulu payung ini hanya dipakai oleh para noni Belanda untuk melindungi diri dari terik matahari. Tapi setelah Indonesia merdeka, payung gelis digunakan Mojang Tasikmalaya sebagai perlengkapan tari. Uniknya, pada payung gelis terdapat ukiran bunga warna-warni yang mendekorasi di atap payungnya. Nah, untuk harganya juga murah meriah inliners. Mulai dari Rp15.000 sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung material yang digunakan. Mantep banget kan?